Tanya mak dekat riad ni teman pak cik seorang ni dia pensan. Kenapa kamu kena teman mumuk abih? Tak sempat nak explain. Tak sempat nak explain. Waktu tu saya balik umrah. First umrah saya 2012. Okay, waktu tu saya pergi seorang diri tapi saya pergi dengan jemaah. Okay, dengan travel agency tapi saya pergi seorang jelah. Tak ada family ikut. So disebabkan saya ada background bahasa Arab, belajar pun belajar agama dekat UM, degree dalam syariah juga. Ketua ataupun leader trip tu minta tolong saya lah. Minta tolong saya macam cakap sikit bahasa Arab sebab dia tak boleh cakap bahasa Arab kan. Sampai kat sana akan ada mutawif sendiri. Saya nak kongsikan, waktu nak balik, Saudi Airlines dia akan transit kat Riyadh dulu. Daripada Jeddah, transit Riyadh sejam, dia tak keluar flight tau. Then baru balik, fly balik. Ketika transit sejam tu, ada satu peristiwa yang berlaku lah yang saya nak kongsikan. Waktu tu saya dah tidur, memang saya dah tidur, tiba-tiba ada jemaah. Mio, tolong kejap. Pakcik ni dia tak sedar. Itu yang tu leader saya tu. Saya kejap-kejap memang dia tak sedar. Dia cakap pun macam macam tu kan. Saya pun tak adalah ada kepakaran nak merawat secara on the spot kan. Saya hanya boleh kata siapa-siapa ada air zam-zam boleh tak? Bagikan sikit. So ada seorang makcik ni dia bagi air zam-zam botol dia. Saya masuk dalam penutup dan saya bagilah air tu dekat pakcik tu. Ada pergerakan mulut untuk dia minum tu. Tapi dia masih tak sedar, dia tak sedarkan diri. So terpaksa dah kami panggil paramedik, maklumkan dekat steward, steward maklum dekat pilot, pilot maklumkan paramedik untuk masuk dalam flight. So masuk flight ni kecoh, agak kecoh sikit waktu tu. Paramedik datang, dia check darah, tekanan darah tu macam agak kalut sikit lah waktu tu. Flight dah sejam ni transit dah kena fly dah. So paramedik maklum kepada pilot, dia tak boleh fly. Pilot kata kami dah kena fly dah ni. Paramedik kata kalau fly dia meninggal sebab tekanan sebagainya. So terpaksalah dibawa keluar. Waktu nak keluar tu, dia seorang, dia tu leader. Dia pun tak ada family lain. Kena ada yang teman. So sebabkan saya tidak ada family lain, semua jemaah-jemaah tu, Mio, terpaksalah awak yang teman ni. Saya kata, saya family saya tengah tunggu tu dekat airport nak sambut saya ni, nak balik pada umrah ni. Tak boleh macam mana Mio, tak ada orang lain ni. Kami semua ada anak bini ni. So saya pun dalam keadaan yang tak tahulah nak cakap, di luar hati mak, di telah hati bapak kan. Kita pun, luggage pun kita dah ada dekat luggage semua. So saya pun, tak apalah, saya malas fikir panjang lah. Saya ambil bag dekat yang hand carry punya bag, keluar dengan orang yang tidak sedarkan diri ni kan. So keluar pada flight, kami turun ke bawah. Dekat luar flight tu dia ada ambulans. So saya masuk ambulans. Saya masuk-masuk nampaklah flight tu dia undur. Dia pun fly. Saya macam, uish, kenapa aku kat sini ni? Apa benda yang berlaku kat aku macam ni? Ya Allah. Kata saya macam blur lah tu. Aduhai, dah lah aku tak beritahu parent. Apa berlaku ni? Call pun tak boleh nak call. So saya duduk lah ambulans tu. Pakcik tu baring depan saya. Ambulans tu pergilah hospital. Masuk hospital, hospital airport lah. Ada dekat Riyadh ni. Saya tanya doktor lah. Doktor, agak-agak berapa hari doktor kat sini ni? Mungkin 2-3 hari dia kata. Oh, mau lama tu doktor. Saya sempatlah call mak saya. Saya ada tulis dalam buku saya call mak saya. Kredit habis terus. Call. Sempat tanya mak dekat Riyadh ni teman pakcik seorang ni dia pensan. Kenapa kamu kena teman mumuk habis? Tak sempat nak explain. Tak sempat nak explain. Internet tak ada lah. Tak apalah mak. Mujur lah hari yang sama juga pakcik tu terjaga. Dia sedar ni kan. Dia sedar kata aku kat mana ni, aku kat mana ni. Sebab pakcik ada boy kat mana. Kita kat Riyadh lah cik. Saya kena teman pakcik ni ha. Tapi itulah saya jadikan tu sebagai satu benda yang positif lah. Sebab nak masuk Riyadh bukan senang waktu itu. Kalau kita bisa umrah hanya boleh pergi Madinah, Mekah je. Hatta nak pergi Taif waktu tu pun tak boleh. Dia Mekah, Madinah. So saya rezeki dapat pergi Riyadh. Kemudian lepas dia sedar tu, airlines bagi saya kena uruskan pasal flight. Nak dapatkan flight bila pula kan. Dan diorang bagi sementara nak menunggu flight, rezekilah flight tu esok tu dah ada flight dia. So sehari tu saya kena tidur hotel lah. So airline dia bagi hotel dekat Riyadh. Rezeki kami dah dapat pergi jalan ke kota Riyadh. Naik ada cab, London cab kan. Kita boleh katakan yang dalam ujian yang ditimpa tu tiba apa ada hikmah ni, ada pelangi dapat hujan. Insya-Allah rezeki dapat pergi Riyadh, dapat hotel free, dapat ronda naik van apa naik taxi free. Semua ditanggung oleh airlines. Sebab airlines tu kita dia yang keluarkan kita. So dia kena ganti balik lah. Tentu saya lah kena urus sebab saya jenis sedar tu kan. Kalau saya tak urus, dia pun buat tak tahu itu. Walaupun dia bukan tanggungjawab saya pun. Saya boleh je, saya tak nak, saya nak balik. Tapi tanggungjawab kita sebagai saudara Muslim, walaupun saya tak kenal rapat pun dengan dia, tapi kita tolong je lah. Kita kenal juga kan, satu jemaah juga. So pergi tolong dia.